kerawanan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil ya. Ya memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan apa namanya berkurangnya legitimasi kan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi berkurang. Tapi penurunan itu kan dari 90-an% ke 75%-an kan, turunnya itu bukan dari 75 ke 50 gitu. Nah, kalau dia masih di angka 75%-an ke atas, menurut saya legitimasi pemilu kita masih dipercaya oleh masyarakat secara apa namanya, secara baik. Ya.